nang sekar gadung. Kang kembang-kembang menor, kang esmu arum, winolanoyo. Saat ini kita berada pada kompleks makam Pajimatan Imogiri, berada dalam kompleks Sri Susuhunan Pakubuwono 10, 11, 12. Di atas Bukit Merak yang asri dan indah ini tampak bangunan megah berdiri dari batu-batu pengaruh arsitektur Hindu, bisa kita lihat di sekeliling makam Pajimatan Imogiri ini. Keluarga kerabat Keraton Surakarta, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari, Gusti Kanjeng Ratu Ayu Kus Indria, Gusti Kanjeng Ratu Timur, Gusti Kanjeng Ratu Sekar telah hadir dan bersiap-siap. Kita lihat abdi dalem Purwokinanti mempersiapkan sesajen bunga untuk dupa untuk acara ritual nyadran kali ini. Suasana tampak sibuk, abdi dalem Sentono, Kakung juga mempersiapkan diri dengan mengenakan beskap, bebetan, jare yang diwiron agak besar, lebih besar dibandingkan yang putri, kemudian belangkon, yang perempuan. Keluarga keraton diperbolehkan mengenakan kebaya, sedangkan abdi dalem mengenakan kemben. Dan tidak lupa menggunakan samir. Raja Mataram dikenal sebagai Narendra Gung Binatoro Mbau Dendo Nyokrowati Hambek Adil Paramarta Mamayu Hayuning Bawono. Keluarga Keraton Surakarta sebelum melakukan nyadran pada setiap bulan ruah, terlebih dulu sowan di Pajimatan Imogiri menjelang upacara tinggalan Jumenengan. Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Kamis 14 April 2016. Pengageng Sasono Wilopo Keraton Surakarta memimpin upacara unjuk uningo di makam Sultan Agung. Acara ini diselenggarakan dalam rangka menyambut Toto Coro Jumenengan, Noto dan Pusoko Bedoyo Ketawang. Pengetan Jumenengan Noto tiba pada tanggal 25 Rajab atau 3 Mei 2016. Suara burung berkicau yang sangat membuat nyaman tempat ini, asri, hijau dengan pohon-pohon besar, pohon-pohon langka seperti pohon kepel yang sudah tinggal 10 tahun di sini mengatakan bahwa di sini banyak sekali pohon-pohon yang dilindungi. Kita melihat sementara persiapan untuk menuju pajimatannya Sultan Agung. Nampak abdi dalem menyiapkan bunga, sementara yang lain menyiapkan kalau dalam bahasa Jawa busono, karena kita mengenakan baju adat kalau sedang mengadakan upacara nyadran. Semoga upacara nyadran kali ini lancar dan kita diberi berkah oleh Yang Kuasa. Gemah ripah loh jinawi untuk tanah air kita. Penghormatan pada leluhur memang perlu. Keraton Surakarta yang dikoordinir oleh Gusti Kanjeng Ratu Wandansari sowan ke makam Kota Gede. Di sana bersemayam Ki Ageng Pemanahan, Juru Martani, dan Panembahan Senopati.
Untuk menghemat energi dan waktu, Pajimatan Kota Gede dipimpin oleh GKR Galuh Kencono. Acara ini tiap tahun dilakukan menjelang penobatan raja. Boleh dibilang acara unjuk uningo bersifat sederhana, hanya diikuti oleh sebagian abdi dalam. Sedangkan acara nyadran berlangsung lebih semarak, dengan menyertakan abdi dalam dari berbagai daerah, setiap kompleks makam dikunjungi oleh para pengageng Kraton Surakarta. Kompleks makam Imogiri khusus buat raja, istri, anak, dan menantu. Untuk tingkat cucu, sudah tidak berhak, cucu cicit raja mendapat jatah pemakaman di Astana Laweyan. Begitulah tradisi yang sudah berlangsung selama berabad-abad. Kraton Surakarta dengan konsekuen dan kontinu menyelenggarakan upacara adat. Eksistensi kekuasaan tradisional harus dibangun melalui aktivitas kultural dan ritual. Kira-kira pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, upacara unjuk uningo dimulai. Abdi dalam yang bertugas di makam Imogiri segera bersiap-siap. Bunga melati, mawar, kenanga diiris halus. Abdi dalam perwoki nanti membawa kembang yang diwadahi baki. Abdi dalam berbusana Jawa berjalan menuju makam Sultan Agung. Berjalan di depan Kanjeng Gusti, Gusti Kanjeng Ratu Wandansari yang diikuti oleh barisan abdi dalam. Para abdi dalam putri mengenakan kemben, putri raja boleh memakai kebaya. Abdi dalam kakung mengenakan baju beskap, blangkon, samir, jarik, bebetan, stagen, sabuk wolo, di makam tanpa memakai keris. Makam Pajimatan Imogiri ini setiap tahunnya minimal 2 kali dikunjungi oleh abdi dalam dan para kerabat keraton, termasuk putri-putri dalam. Yang pertama itu adalah waktu uningo akan jumenengan tinginan dalam. Yang kedua, setiap acara nyadran, seluruh putri-putri dalam yang hadir di sini memimpin upacara adat nyadran, diikuti oleh para abdi dalam. Jarak kompleks Sultan Agung dengan transit Pakubuwono sekitar 200 meter. Makam Sultan Agung menduduki tempat yang paling tinggi. Dari tangga makam yang jumlahnya 450, langsung naik ke makam Sultan Agung. Saat itu hujan baru saja reda, hawa sejuk, angin semilir, langit berawan. Selama proses upacara berlangsung tidak ada halangan yang serius. Cuaca boleh dibilang amat cerah dan udara segar. Gusti Kanjeng Ratu Wandansari memberi dawuh kepada abdi dalam utama. Mereka segera memberi doa untuk seluruh para raja Mataram dan khususnya Kraton Surakarta. Tampak dalam acara itu yaitu Kanjeng Pangeran Wirobumi dan Kanjeng Mas Tumenggung Fitri Pusponegoro. Beliau diantar oleh Kanjeng Raden Tumenggung Dalijo Renggowacono, bau dupa wangi dengan untaian melati, alunan syair yang merdu. Pintu makam Sultan Agung dibuka. GKR Wandansari dan abdi dalam bertafakur nyuwun pangestu. Tiang dan dinding terbuat dari kayu jati. Lantai terbuat dari tekel kuno, ditata rapi, asri. Jeng Esti betul-betul khidmat mengikuti acara ini. Semoga doa terkabul sekalian warga mendapat anugerah dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Waktu jam telah berlalu. Kira-kira pukul 13.30, rombongan menuju kompleks makam Pakubuwono 10, 11, dan 12. Dibanding dengan tempat lain, kompleks makam ini teramat rapi, megah dan mewah. Transit dan salin pakaian amat nyaman. Kamar mandi dan paturan bersih, seolah-olah tinggal di istana. Hawa sejuk, betah istirahat, tempat asri, anglam alami, serba elok dari segala sudut. Kukusing dupo kumelun, arum wangi ke kanan dan ke kiri. Di sini terdapat makam anggota BPUPKI. Mereka adalah Suryo Hamijoyo, Sosroningrat, dan Muryaningrat. Beliau adalah pembesar Kraton Surakarta
yang turut serta dalam mendirikan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jasa mereka amat besar. Sinuwun Pakubuwono 10, 11 dan 12 memberi fasilitas guna membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dimulai dari Organisasi Budi Utomo, Syarikat Islam, Perguruan Muhammadiyah dan Ormas Kebangsaan berhutang budi kepada ketiga Raja Surakarta. Sinuwun Pakubuwono 11 menjadi Dewan Penasehat Syarikat Islam. Pakubuwono 12 memberi bantuan uang kepada pemerintah RI. Hingga sekarang Keraton Surakarta memberi bantuan yang besar pada NKRI. Masyarakat tiap hari ziarah pada Sinuwun Pakubuwono 10, 11, 12. Mereka merupakan bentuk penghargaan. Sebenarnya orang hidup tidaklah sulit guna menghormati orang lain, terlebih bagi masyarakat atau pihak yang berjasa pada nusa dan bangsa. Wajib kiranya untuk diberi penghormatan. Pula bangunan kompleks makam Sinuwun Pakubuwono 10, 11 dan 12 boleh dibilang megah dan mewah. Lantai marmer berkelas tinggi, atap rapi, tiang dinding kayu jati. Ventilasi, pengaturan udara, tata ruang dengan menggunakan arsitektur yang berkualitas. Barangkali di seluruh Asia Tenggara, Pajimatan atau makam ini adalah makam yang paling mengesankan. Daya magis, nilai spiritual dan keindahan terpancar dari Pajimatan Imogiri. Komplek Hastono Pasarean Imogiri ingkang mligi kagem sumare Sinuwun Pakubuwono 7, 8, 9. Pramila kawastanan kaping sangan. Wondene ingkang sami rawuh menika wonten abdi dalem saking tlatah Klaten ingkang dipun suwi dene Kanjeng Raden Arya Prabonegoro menika Ketua Pokoso Klaten. Rumiyin nate dados gegeduk ageng wonten tlatah Randu Dongkal Pemalang minangka wedana nate nyepeng wedana wonten Gunang Klaten ugi Kepala Dinas Pendidikan Klaten. Sakmenika dene Kraton Surakarta dipun dawuhi supados mandhegani Pokoso Klaten langkung rembaka. Ingkang wonten pasaran menika Mbak Fitri, Mbak Esti, Sinuwun kaping 6 sampun katetekno dados pahlawan nasional sedo wonten daerah Ambon. Lajeng Sinuwun kaping 7, 8, 9 menika nate nyerat naminipun serat Wiro Iswara. Tampak di sini karena tadi dari Pajimatan Kota Gede, siang ini para abdi dalem atau pakoso sedang makan siang karena nanti perjalanannya di Pajimatan ini perlu ekstra energi untuk naik turun tangga yang cukup untuk memacu kardio kita gitu. Jadi di tempat yang sangat indah, asri, agung boleh dibilang, betapa kita mempunyai budaya yang sangat adiluhung, betapa sangat disayangkan apabila kita tidak melestarikan dari sekarang warisan budaya adiluhung dari leluhur kita. Di sini adalah pesanggrahan tempat transit untuk para Paguyuban Kawula Karaton Surakarta sebelum ziarah ke Pajimatan Makam Raja-Raja. Biasanya di tempat ini berkumpul dari beraneka pokoso, ada yang dari Karanganyar, Klaten, Wonogiri, Sukoharjo, kemudian tidak ketinggalan Yogyakarta juga termasuk dalam pokoso. Di tempat ini pula kadang dijadikan tempat untuk koordinasi dalam pengelolaan abdi dalem. Tata cara ing Pajimatan Imogiri sampun rawuh
Kanjeng Pangeran Satrio Hadinegoro dalah pengageng saking tlatah Pengging. Sawetawis Kanjeng Raden Riyo Aryo Hadinegoro ingkang ngesui tuwin momong Pokoso Mboyolali ugi kedawuhan momong keturunan Kiai Slamet wonten tlatah Ndabar mugi wonten keparengipun menika saking Gusti-gusti Karaton Dalem Surakarta Adiningrat Soe Sentono Dalem Abdi Dalem Karaton Surakarta Adiningrat wonten ing sonten menika kepareng sowan kala wonten ing Pajimatan Kutha Gedhe Ngayogyakarta kalajengaken dhateng Pajimatan Imogiri saperlu yarah dhateng para leluhur dalem wiwit Paku Bono kaping kalih ngantos dumugi Paku Bono kaping kalih welas ingkang sakmenika sedaya sampun dumugi Pajimatan Imogiri mugi-mugi mangkih tansah kaparingan kawilujengan samudayanipun anggenipun sami kepareng ziarah dhateng ing Pajimatan Pasarean leluhur dalem saking Paku Bono kalih ngantos dumugi ing kalih welas mugi-mugi kanthi zikir sholat tahlil kula wau utaminipun dhateng kunjuk sawargo sinun kaping kalih ngantos kalih welas sedaya kalepatanipun dari kalau wonten ing alam bebrayan dipun paring pangapunten mumpuni ganjaranipun satemah sedo ingkang husnul khotimah bebilih menika atur kula kula pinangka pangarsa Pokoso Kabupaten Boyolali saking Pengging sepuh menika penggingane matur nuwun assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh atur menika rumiyin wonten ingkang asma Ki Ageng Pengging sepuh ing abad 21 menika wonten ingkang asma Ki Ageng Pengging Anem menika Kanjeng Marto Hadinegoro lama waktu siarah hari Kamis 14 April 2016 ini selesai pukul 14:30 atau 14:30 dilanjutkan makan siang. Semua penderek begitu lahap, mat-matan, gembira ria suka hati. Sejak siang memang belum makan, ditambah tenaga ekstra untuk perjalanan naik turun tangga yang lumayan tinggi. Energi jelas terkuras, begitu makan siang dihidangkan, maka terasa enak dan nikmat. Tempat Palereman di Pajimatan Imogiri memang seperti Datuloyo. Suasana benar-benar dibuat asri ang lami-lami. D. Hastono Kaswargan. Kaswargan atau Hastono Pajimatan Imogiri dibangun berdasarkan ngelmu laku serta petungan yang genep dan jangkep. Pasarean Imogiri terdapat masjid padasan atau tempayan, gapuro, tangga naik, kelir, dan cungkup. Berdasarkan tinggalan yang ada di dalamnya, pemakaman Imogiri dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu tinggalan yang terdapat di dalam. Terdapat di halaman dalam tembok keliling makam, terdapat gapuro, kelir, cungkup, padasan, tempayan, dan makam. Tinggalan yang terdapat di halaman luar tembok keliling makam terdapat masjid, tangga naik, dan padasan atau tempayan. Pasarean Imogiri dikelilingi tembok bata yang tinggi dan terdiri dari 4 halaman. Untuk memasuki halaman pertama, terlebih dahulu memasuki gapuro candi bentar atau supit urang. Dan di halaman ini ada kelir, bangsal, padasan atau tempayan dan makam. Bagian halaman kedua, ketiga dan keempat terdapat kesamaan unsur yang ada di dalamnya, yaitu terdapat pintu penghubung di tiap-tiap halaman makam berupa gapuro paduraksa,
kelir di depan gapuro, juga makam yang terdapat di tanah terbuka, serta terdapat makam yang terletak di dalam cungkup. Makam yang terletak di tanah terbuka yaitu makam penghulu Ketagen, makam Patih Singoranu. Adapun makam yang terletak di dalam cungkup, misalnya saja makam Sultan Agung, selain bercungkup, makam Sultan Agung juga diberi tempat sesaji. Lokasi makam Sultan Agung terletak pada posisi di bagian paling dalam karena pada bagian tersebut dianggap memiliki tingkat kesakralan yang paling tinggi. Tata ruang makam Iwogiri di dalamnya memiliki benteng yang cukup tinggi serta memiliki 4 halaman. Halaman pertama terdapat kelir, bangsal, padasan atau tempayan, dan makam itu sendiri. Pada bagian halaman kedua, ketiga, keempat terdapat kesamaan unsur bangunan, yaitu ada pintu penghubung pada tiap-tiap halaman makam yang berupa gapura paduraksa, kelir yang selalu ada di depan gapura dan cungkup. Masing-masing kompleks makam tersedia ruangan untuk transit.